bahwasanya orang yang tidak sabar akan keluar dari pahala istislam, dari pahala nyerah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilang dari dia juga pahala kesabaran. Nah, sehingga dikhawatirkan dosa dia nggak dihapus. Karena apa? Nggak sabar dengan musibah. Dan poin yang berikutnya, yang perlu kita sadari. Perlu difahami bahwasanya sakhat, jaza, orang yang marah ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedihnya berlebihan, maka yang demikian yushammitu au yufarrihu al-adu, akan membuat musuh-musuh Allah itu senang. Kalau kita mengingkari takdir, musuh Allah akan senang. Siapa musuh Allah? Yaitu iblis, syaitan. Siapa musuh kita? Ya mereka ini, syaitan dan iblis. Kalau kita mengingkari takdir, kalau kita marah, tidaklah kecuali musuh-musuh Allah akan senang, riang gembira, sukses dengan yang dibisik-bisikkan oleh mereka.